وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إله إلا أنت إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الحسن إبراهيم الله تعالى ولم نفع في قلوب في دارين آمين لا مقارنتها tidak tidak disyaratkan menyertainya ain niat niat tidak disyarah tidak disyaratkan menyertai niat didapi bagi menyerahkan zakat. Jadi enggak disyaratin ketika lagi ngasih di situ niat enggak. Fala isyarat dzalika, maka tidak disyaratkan akan demikian itu bal yakfi bal takfi, bahkan cukup an niyatu qabla adai, sebelum menunaikan jauh-jauh waktu udah niat duluan itu boleh. Jadi enggak kayak kita sembahyang usolli fardhu zuhri umpama arba rakaat sholat dan lain taala. Allah itu enggak mesti begitu. Ya. Jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu udah boleh. In ujidat, jika telah didapati iya zakatnya, inda azlin, ketika memisahkan zakatnya, qadri zakati ya, inda azli ya, qadri zakati, ketika memisahkan sekadar zakat anil mal, daripada harta. Jadi umpama kita mau zakatin, jadi kita ambil duit kita mau zakatin nih, kita pisahin, kita taruh, itu di situ niat boleh. Ya, jadi enggak mesti lagi ngasih orang di situ niat, enggak. Jadi sangat dimudahkan. Au i'ta'i wakilin, atau ketika memberikan kepada wakil. Ingat, kasihin aja zakat saya. Oh. Jadi di situ niatnya. Au imamin, atau imam, dikasih imam. Kita imam ngasih-ngasihin kepada musta'ik ya, boleh di situ niatnya. Wal afdalu lahuma ayan wiya aidan inda tafriqati, dan yang paling afdal bagi keduanya ya, ya yang paling afdal ya bagi keduanya wakil dan imam ayan wiya, bahwa keduanya niat. Aidan pula inda tafriqati, ketika memberikan. Ketika memberikan, ya yang paling afdal niat juga di situ. Au ujidat ba'da ahadihim, atau diperdapati ya niat setelah ya, salah satu daripada keduanya. Ya. Ya. Salah satu daripada ya, keduanya, ai maksudnya ba'da, setelah keduanya ba'da azri qadri zakati awi tawkili, setelah memisahkan sekadar zakat ya, atau setelah mewakilkan, misalnya ini duit buat zakat ya, ini kasih kepada wakil ya. Boleh di situ juga setelah itu. Wa qabla tafriqati, dan sebelum membagi-bagikannya. Ya, di situ juga boleh. Jadi setelah ya kita pisahin duitnya, setelah kita kasihkan kepada wakil, dan sebelum membagikan kepada mustahik. Di situ boleh juga kita niatnya. Artinya apa? Di sini masalah zakat sangat mudah. Yang penting keluar duit ya. Kan intinya duit. Mungkin keluar duit. Niatnya ya bisa diatur. Li'usrik tira'niha bi'ada'i kulli musta'ikin. Karena sulit menyertainya itu niat dengan menunaikan setiap musta'iknya, sulit. Satu-satu cari akunnya itu sulit ya. Jadi dipermudah.
Walau qala li ghairihi tasaddaq bi hadza, dan jika dia berkata kepada yang lain, sedekahlah engkau dengan ini. Ya, sedekahlah engkau dengan ini. Summa nawa zakat qabla tasaddaqihi bidzalika ajza wa anil zakati. Jika dia berkata kepada orang lain, tasaddaq bi hadza, sedekahlah oleh engkau dengan ini. Kemudian dia niat summa nawa zakat, kemudian dia niat akan zakat yang dia sedekahin itu. Qabla tasadduqi, sebelum sedekahnya. Bizalika, dengan demikian itu yang disedekahin tadi. Jazaahu ani zakati, cukup. Ya, memadai zakat. Walau qala li akhara ikbid daini min fulanin wa huwa laka zakatun. Lam yakfi hatta yanwiya wa ba'da qabdi'i summa ya'zan la'u fi akhzi'a. Jika dia berkata kepada orang lain, ikbid, ya, ambillah, kobatlah, ambillah, ya, ambillah, dah ini, akan utangku ini, duitlah, ya, utangnya maksudnya, duitnya, ya, min fulani dari si fulan, ya, tu ambil, duit saya ada sama dia tu, dia ngutang sama saya, ya. Wahwa laka zakatun, dan dia bagi engkau menjadi zakat. Ya. Dia bagi engkau zakat. Itu zakat saya buat ente. Ya. Lam yakfi, itu enggak cukup. Hatta yanwiya, sehingga dia niat. Jadi dia harus niat dulu. Ba'da qabdi, setelah mengkobatnya. Jadi ambil, ambilin, terima, kasih. Summa ya'zana lahu fi akhdhiha. Ya. Kemudian dia izinkan baginya pada mengambilnya. Nih, ambil. Ya. Jadi niatin dulu setelah kobatnya. Jadi setelah kobatnya, ya, setelah mengkobat, setelah menerima hutangnya. Ya. Setelah menerima utangnya, setelah mengkobatnya, mengkobat utangnya, setelah menerima tu, jadi diambilin dulu. Ya, mula-mula diambil, baru keluarin. Iya, kalau enggak begitu ntar enggak ketahuan. Mau ambil nang, itu buat zakat, buat ente. Enggak taunya ketika mau diambil kagak dikasih duitnya, kan berabe. Jadi kada apa? Kejadian ambil dulu itu duitnya. Setelah itu buat ente zakatnya. Nah, kan ketahuan duitnya ada. Wa ta'budum ana tawkila al-mutlaqa fi ikhrajiha yastalzimu tawkila fi niyatiha. Dan memberikan fatwa oleh sebagian mereka ulama bahwasanya tawkil memberikan perwakilan kepada seorang untuk memberikan zakat yang tawkil yang mutlak fi ikhrajiha, dalam mengeluarkan zakat, yastalzimu tawkila, ya, yastalzimu melazimkan, ya, akan tawkil fi niatnya, pada niatnya, ya, tawkil yang mutlak pada mengeluarkannya itu melazimkan. Ya, melazimkan ia akan tawakil pada niatnya. Jadi mengandung niat. Qala syekhuna, kata guru kami, wa fi nazarun, padanya terdapat penelitian kembali. Balil mutajawabakan yang kuat, anahu bahwasannya, labudah min niatil maliki. Enggak boleh enggak daripada niat seorang pemilik. Enggak cukup dikasih tawakil, dikasih wakil, itu mengandung niat, enggak. Jadi harus niat seorang pemilik. Atau fida alil wakili, atau menyerahkan niat kepada wakil. Ya, menyerahkan niatnya kepada wakil. Nah, itu juga bisa begitu. Waqal mutawalli, waqal berkata imam mutawalli dan lainnya, ya ta'ayyan niatul wakili, wajib niat wakil. Wakil niatnya wajib juga. Ya, idza waqa'a al-fardu bi malihi,
apabila jatuh oleh keferduan, ya, bima dengan hartanya. Jadi hartanya fardu, wajib dizakatin, maka wakilnya juga wajib zakatin. Kata Al-Mutawaddi, bi an qala lahu muwakkilu, dengan baru berkata seorang muwakil kepada wakil, addi zakati min malika, min malika, tunaikanlah zakatku dari hartamu. Ya. Lian sarifa fi'lahu anhu, supaya dia mendaya gunakan akan perbuatannya, dia melakukan tuh. Dibayarin. Wa qawluhu la uzalika mutadaminun lil izni lahu fi niyati. Dan perkataannya musannif tadi tadi katakan bi an qala la muwakkilu lahu, ya. Demikian itu mengandung bagi izin. Baginya dalam niat. Wa qala qaffal, berkata Imam Qaffal, law qala li ghairi, jika dia berkata kepada yang lainnya, aqridi khamsatan wa addi an zakati, beri pinjam aku 5. Ya, 5 apa nih? 5 juta umpama, ya, atau 5 apa, dan tunaikan dia daripada zakatku. Fafa'ala, lalu dia lakukan, soha, sah duitnya, mungkin di rumah malas ngambil, pinjam dulu deh. Qala syaikhuna, berkata guru kami, wa huwa mabniun ala ra'yihi, itu dibangun atas pendapatnya, bijawazi ti'adil qabidi wal mukbidi, dengan boleh jadi satu qabid, ya, yang menerima, wal mukbid, dan yang menyerahkan. Wallahu a'lam bishawab, wa jazaa likullin.